Hello brother brother fighter, jumpa lagi di Fight Night 56. Nanti akan bertarung di 12 Maret hari Sabtu jam 10 malam. Kita bahas jadwal terbarunya, ikutin video ini. Okay, brother brother fighter, di perannya nanti ada Heru M. Nur melawan Gunawan Hutapea, ada Lalu Sofian melawan Supriko, dan serta ada Ucuro Hendy, si Udor Kancil melawan Cecep Supriyandi. Nah, kita bahas dari Heru nih. Di pertandingan Heru M. Nur ini melawan Gunawan Hutapea. Heru berumur 33 tahun yang memiliki basic Muay Thai serta ada BJJ, dia punya basicnya nih. Disebut Heru the Hammer. Heru memiliki kemampuan stand up fight serta stamina yang mantap. Bisa dilihat dari pertarungan terakhir melawan Suandaru yang memiliki basic boxing, yang diladeninya pertarungan stand up cukup handal menjatuhkan Suandaru dengan pukulan-pukulan ke rahangnya Suandaru. Kemudian teknik-teknik gulatnya dikeluarkan atau teknik BJJ-nya dikeluarkan untuk memenangkan pertandingan, yaitu dengan teknik guillotine. Nah, Heru ini cukup mumpuni dalam menghadapi lawan-lawan yang tentunya memiliki stand up fight dengan Muay Thai-nya serta teknik BJJ-nya di ground fight-nya. Cukup patut diapresiasi. Dalam pertarungan MMA tentunya mengandalkan stand up dan ground juga. Mesti all-rounded nih jadi fighter. Melawan Gunawan Hutapea yang memiliki basic wrestler yang pegulat, tentunya ini akan pertarungan ini akan kemungkinan dibawa Gunawan Hutapea ke bawah. Apakah Heru mengantisipasinya, strategi bertarungnya untuk mengajak ke bawah juga atau bertarung stand up? Kita nggak tahu nanti pertandingan nanti Gunawan Hutapea akan membawa Heru take down ke bawah atau meladeni stand up fight-nya. Mengingat strategi Gunawan Hutapea tentunya dengan kuncian-kuncian yang akan dilancarkan kepada Heru, apakah kemampuan ground escape Heru nanti bisa mengimbangi kemampuan kuncian dari Gunawan? Tentunya di pertandingan kali ini kita bisa lihat nanti siapa yang menang. Dari stamina, Gunawan lebih unggul dari Heru. Nah, kita lihat pertandingan nanti, tapi saya akan memilih pemain di sini. Kemungkinan pertarungan dimenangkan oleh Gunawan Hutapea. Nah, kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu Lalu Sofian melawan Supriko di strawweight bout. Tentunya Lalu Sofian ini adalah pertarung yang memang satu tim dengan Rama Supandi serta memiliki guru, sang maha guru, yaitu Profesor Max Metino. Lalu Sofian ini memiliki basic kickboxing dan tentunya basic BJJ dan gulat, belajar dari Champ Warrior dan diasuh langsung oleh Prof. Max Metino dan berlatih bersama rekan-rekan setim di Champ Warrior. Tentunya ada Rama Supandi di sana. Kemampuan fighter ini memiliki kemampuan submission dan juga stand up yang mumpuni. Tentunya pertarung all way rounded sangat diuntungkan di bertarung di MMA kali ini. Ground fight-nya, basic ground-nya untuk ditingkatkan kembali, mengingat petarung-petarung dari Champ Warrior bisa menaklukkan lawannya dengan teknik BJJ. Kita lihat nanti Lalu Sofian memiliki kemampuan takedown, ground and pound maupun submission-nya memang tidak bisa diragukan lagi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Bagaimana dengan Supriko? Supriko adalah petarung yang memang lama pernah bertarung di MMA dan kembali di One Pride untuk bertarung kembali, memiliki disiplin bertarung silat dan wushu. Beliau adalah petarung yang berasal dari Riau, memiliki stamina dan semangatnya luar biasa. Kita nggak tahu progresnya sekarang, apakah progresnya menjadi lebih baik ataukah menurun, mengingat persiapan-persiapan pertarungan ini sangat penting dan tentunya memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam bertarung di One Pride MMA. Dari segi stand up fight, saya rasa Supriko bisa menandingi Lalu Sofian di stand up fight. Masalahnya adalah di ground fight. Apakah bisa kemampuan ground fight Supriko ini bisa mematahkan kemampuan Lalu Sofian di ground? Nah, ini yang perlu ditingkatkan oleh Supriko, yaitu kemampuan teknik ground escape dan juga ground teknik kunciannya yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan mengimbangi Lalu Sofian di pertandingan nanti. Gunakan strategi dan kecermatan dalam bertarung, karena Lalu Sofian ini nggak akan segan menggunakan teknik ground and pound-nya serta kuncian yang akan dikeluarkan untuk mengalahkan Supriko. Kali ini saya akan memilih Lalu Sofian sebagai pemenang. Kita beralih ke Kang Ucu, Udor Kancil. Ucu Rohendi, sang Udor Kancil, memiliki basic bertarung boxing dan juga judo.
Ini luar biasa. Pertarung dari Malangbong Garut ini biasa disebut udor kancil, memang gesit. Memiliki gaya bertarung gesit dan lincah, apalagi di atomweight ini mesti bertarung cepat. Dan juga teknik bertarung si Ucu ini memang luar biasa, makanya disebut udor kancil. Teknik ground escape, teknik kuncian, teknik ground and pound, dan juga teknik stand up fight-nya memang mumpuni Ucu Randy. Tapi kebanyakan dia memiliki kesukaan untuk bermain ground and pound. Inilah karakter bermainnya, dan juga pertarungan yang sangat cepat dan ofensif. Nah, kita lihat melawan Cecep Supriyandi, Kang Cecep Jamura, si Batosai. Dengan memiliki basic Muay Thai, mengandalkan pukulan dan tendangan tentunya yang powerful. Kita lihat nanti apakah bisa menjatuhkan Ucu Rohendi nanti dengan tendangan dan juga pukulannya di pertandingan Fight Night nanti. Tapi dalam pertandingan kita lihat sebelum-sebelumnya melawan petarung yang lainnya masih terlihat defensif atau mengandalkan counter attack dari lawan-lawannya. Yang perlu diingatkan adalah strategi yang mumpuni untuk menghadapi Ucu Rohendi, mengingat kemampuan Ucu Rohendi memang all-rounded fighter ini. Dia memiliki kemampuan stand up fight dan juga groundnya yang mumpuni. Terlihat Ucu Rohendi terlihat agresif dan ofensif. Apakah Cecep bisa mengimbangi mengingat kemampuan ground and fightnya Ucu memang mumpuni untuk mengalahkan lawannya? Apakah Cecep bisa mengimbangi Ucu Rohendi di pertandingan nanti? Kita lihat nanti strategi-strategi apa yang dikeluarkan Cecep untuk mengalahkan Ucu Rohendi. Di pertandingan kali ini tentunya saya akan memilih pemenangnya, yaitu Ucu Rohendi. Nah, tebakan-tebakan kali ini belum tentu benar juga, karena memang namanya fight di pertarungan kali ini MMA, apapun bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi. Yang memiliki basic kemampuan yang sangat kuat bisa kalah dengan strategi bertarung. Intinya adalah strategi bertarung, bagaimana menjatuhkan lawannya dengan teknik-teknik yang melemahkan lawannya. Oke, itu aja info pertandingan Fight Night malam nanti tanggal 12 Maret tahun 2022. Jangan lupa jam 10 malam di One Fight MMA Channel dan juga di TV One. Jangan lupa dukung terus petarung-petarung Indonesia, dukung terus channel ini supaya berkembang lebih baik, dan tulis di komen siapa yang kalian jagokan. Saya pamit undur diri. Salam olahraga.